Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengungkap permintaan dari Selandia Baru terkait pembebasan pilot Susi Air. Pemerintah Selandia Baru meminta pembebasan pilot Philips Mark Mertertens dilakukan dengan baik. Pemerintah Selandia Baru juga meminta agar pembebasan dilakukan tanpa menimbulkan korban. Hal itu disampaikan Muldoko di Jakarta, Senin, 3 Juli 2023. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan melakukan hal gegabah dalam membebaskan Philips. Sekali lagi, bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban, ujar Muldoko. Upaya pembebasan itu akan dilakukan dengan kalkulasi sebaik-baiknya. Sehingga dalam proses tersebut tidak menimbulkan korban. Muldoko mengatakan dalam proses pembebasan, ada pendekatan secara lunak dan keras.